Saudara-saudariku sekalian, pada tahun 2018, bila UMNO tewas dalam PRU dan keluarga saya melalui pelbagai dugaan. Satu hari, apabila kami mendapat berita yang rumah arwah nenek saya, Allah Yarhamatun Rahah, telah digeledah, saya tanya kepada ayah saya, "Daddy, do you want to fight or do you want to quit?" Tanpa ragu, Dato' Najib menjawab, "I will continue to fight. Saya akan terus berjuang." Ada atas rasa kasih sayang kepada UMNO, kami terima. Kami terima dan kami sokong keputusan ayah walau apa jua halangan yang menanti. Kerana iltizam Dato' Najib untuk melihat parti ini kembali gemilang tidak pernah pudar meskipun kini berada di sebalik tembok tirai besi. Saya fikir ramai yang ingin tahu mengenai status keadaan ayah anda yang terkini. Saya tahu ramai yang rindu, semalam ramai yang bertemu saya. Ada yang tunjuk kain sampin yang ayah anda belikan. Ada yang mengingati pengalaman berkempen bersama bosku. Ada yang berterima kasih kerana bosku pernah bantu anaknya mendapatkan pekerjaan. Kepada mereka yang rindu, Dato' Najib kirim salam. Percayalah, dia tak pernah sedikit pun lupakan UMNO, sahabat-sahabatnya dan khususnya makcik-makcik wanita di dalam dan di luar dewan sana. Bila kita jumpa Daddy, bukannya dia nak tanya sangat pasal keluarga. Tetapi bila dia jumpa saya, dia akan tanya, "Puteri okey tak? Jumpa abang saya, dah tempampas ke untuk orang Langkawi dah tampau?" Okey, sampai. Okey. Orang Pekan macam mana? Kita ni risau pasal dia. Cukup tidur ke, cukup makan ke, cukup ubat ke? Eh, rupa-rupanya dia lagi risau pasal orang tak ada bas datang ke Pau. Itulah Dato' Najib. Tak berubah. Dalam fikiran dia, hanya UMNO rakyat. UMNO rakyat. Dia tahu cabaran PRN 6 negeri yang menanti kita semua dan dia sangat mengharapkan PRN kali ini UMNO mampu bangkit seperti mana UMNO bangkit pada PRN Melaka dan Johor yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun semangatnya tinggi, Dato' Najib tetap juga meluahkan rasa sedih kerana masih tidak boleh bersama kita pada hari ini. Jangan kita lupa segala ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan kepada para pemimpin UMNO. Bagaimana hakim disusun, jentera penguatkuasa dikerah, saksi utama tidak dipanggil. Bekas gubernur tu bila nak dipanggil, macam-macam alasan nak delay. Apa lagi? Konflik kepentingan hakim boleh dikatakan irrelevant. Keputusan perbicaraan tersebar sebelum perbicaraan tamat. Peguam nak undur diri pun tak boleh. Minta masa sedikit pun tak bagi. Nak sangat Dato' Najib masuk ke dalam cepat-cepat. Tak cukup lagi tu. Nak mufliskan Dato' Najib. Hampir 2.6 bilion sudah dipulangkan. Tetap nak cukai 1.7 bilion ringgit. Di manakah keadilan? Where is justice? Bosku telah melalui semua ini dengan matanya dibutakan, tangannya terikat.
Inilah harga yang perlu dibayar oleh pemimpin kita kerana tidak mahu bersekongkol dengan mereka yang mahu menghancurkan UMNO. Segala ketidakadilan inilah yang bosku, keluarga dan saya sendiri akan perjuangkan, dan saya harap kami tidak bersendirian. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan bersama bosku, betul? Jadi saya minta semua berdiri dan kita tunjukkan sokongan solidariti kepada bosku sekali lagi. Malu apa? Bosku! Bebas! Bosku! Hidup! Bosku! Terima kasih tuan dan puan-puan. Hebat, hebat sokongan semua. Kebetulan petang ini adalah pertama kali dalam masa 2 minggu keluarga saya dibenarkan melawat bosku di Kajang. Dan saya akan pastikan ibu saya akan sampaikan semangat tuan-tuan dan puan-puan kepada bosku agar dia tahu he is not alone.